Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, semoga sehat selalu. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman pemula ya yang ingin menjadi seorang operator loader. Di video ini kita akan belajar cara melakukan scrap untuk meratakan permukaan tanah menggunakan loader. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten tentang alat berat. Oke, mari kita lanjut. Jadi, teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana posisi kerataan baket pada saat kita berada di atas kabin, yang diperhatikan adalah samping baket ini, teman-teman. Ini ya. Ketika dia sudah lurus seperti ini posisinya, berarti baket juga sudah dalam posisi rata untuk maju ke depan, atau bisa memperhatikan besi yang berbentuk U ini, teman-teman. Ketika dia sudah mulai rata seperti ini, atau yang ini sudah mulai rata, berarti sudah lurus ya, tinggal di scrap dorong maju. Oke, oke, jadi seperti ini kondisi kabinnya ya, yang di bagian sini gas dan sini rem. Jadi untuk koplennya tidak ada ya teman-teman, ini menggunakan transmisi matic. Untuk mundur diposisikan R, tuasnya netral di posisi N, F1 percepatan 1 dan F2 untuk percepatan 2. Dan di bagian sini untuk lampu WSR-nya ya teman-teman, lampu hazard dan lampu biasa ya. Setelah itu di bagian sini ada dua tongkat. Nah, tongkatnya ini berfungsi untuk apa? Jadi yang paling sudut kanan ini dia berfungsi untuk bomnya, naik dan turun bom yang ini ya. Kemudian yang ini dia berfungsi untuk baket, naik dan turunnya, buka dan tutup baket ya. Kita fungsikan dulu untuk bagian sini. Kita angkat bomnya dengan posisi menariknya. Nah, bom akan terangkat. Bisa dibantu dengan gas. Nah, setelah itu ketika kita biarkan dia akan tetap naik. Jadi untuk berhenti kita harus dorong ke depan. Nah, dia akan berhenti. Setelah itu kita dorong, dia akan turun. Nah, gitu. Ketika kita dorong cepat, dia turunnya juga akan cepat, teman-teman. Gitu. Ketika kita naikkan, dia akan naik pelan tergantung gasnya. Nah, seperti itu ya. Kita turunkan, kalau dorong pelan begini, dia juga akan turun pelannya bumnya, teman-teman. Oke, bisa dipahami. Jadi ketika kita dorong lebih ke depan, posisi bumnya ini akan lebih cepat turun. Jadi untuk turunkan bumnya secara perlahan, teman-teman cukup mendorong pelan-pelan saja, jangan sampai mentok. Oke ya, tahan. Setelah itu yang di bagian samping kiri untuk ini ada tuas untuk buka dan tutup baket. Kita tarik, baket akan terbuka seperti itu. Ketika kita dorong, baket akan menutup. Oke ya. Setelah itu untuk level kita scrap, kita turunkan ini pelan-pelan. Nah, setelah turun kita atur posisi baket seperti itu ya, atur posisi baket. Setelah sudah sesuai yang kita inginkan, dikembalikan lagi boomnya, baketnya dibiarkan seperti itu karena posisinya dia tidak sama seperti boom tadi ya. Ini ketika kita maju dia akan kembali lagi, ketika kita tarik dia kemudian lepas dia akan kembali. Tetapi kalau boomnya kita harus mengembalikannya lagi, teman-teman. Oke, setelah yang tadi saya sebut sudah rata ya, setelah itu sudah rata yang di depan, kita tinggal masukkan persenalannya satu. Oke ya, setelah itu kita tinggal dorong perlahan-lahan saja gitu, teman-teman. Dorong perlahan-lahan saja. Ketika teman-teman sudah mulai lincah, teman-teman bisa mendorongnya dengan kondisi lebih cepat, bisa
Itu posisi sudah mulai rata ya. Oke. Setelah itu bisa sambil tutup paket tarik ya. Tutup paket tarik. Diangkat boom sambil tutup paket dan tuas mundur, mundurkan. Ini untuk putaran stirnya sama seperti mobil ya. Setelah itu kita mau membuang ke arah sana. Tinggal kita majukan di percepatan 1 atau percepatan 2. Gitu. Setelah itu tarik boom. Boomnya ya ditarik, paketnya dibuka. Paketnya didorong ya. Nah, tarik lagi dan turunkan seperti itu. Kemudian kita bisa mundur kembali. Oke, teman-teman bisa paham. Ketika ada yang kurang dipahami, silakan komen di bawah. Saya akan buatkan video yang lebih lengkap lagi tentang alat berat apa saja yang saya operasikan. Oke ya teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten tentang alat berat. Terima kasih banyak.